Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puja, puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul kembali. Kita berjumpa kembali. Dan semoga kita selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah naungan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita, saya dan Anda, dapat berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, saudaraku yang kucintai karena Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita mulai untuk kembali mendulang ilmu dan mencoba untuk mengisi hati yang kosong, mengikis bagian-bagian yang berkarat. Dan semoga kita berharap setelah ini hati kita kembali bersih dan sudah terisi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, seiman dan seakidah, betapa beruntungnya orang-orang yang memiliki keluarga. Betapa bahagianya orang-orang yang memiliki istri dan anak serta harta. Bukankah pencipta kita sendiri yang menerangkan bahwa ya, setiap manusia diindahkan pandangannya untuk melihat wanita, untuk melihat anak-anak mereka, dan untuk menikmati harta benda yang mereka cari di atas dunia. Betapa indahnya kehidupan itu. Saling melengkapi, saling mencintai, dan mereka saling tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang iri melihat orang-orang yang bahagia dengan anak dan istri mereka. Ya, seakan itu adalah nikmat terbesar yang pernah dititipkan kepada manusia. Kadang kita iri melihat bagaimana potret keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu romantis. Kadang kita iri melihat gambaran bagaimana kehidupan para sahabat dengan keluarga, anak, dan juga istri mereka. Banyak orang-orang yang mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak orang-orang yang mencari kebahagiaan dalam sebuah keluarga kecil. Banyak
orang-orang yang mendambakan untuk hidup lama dengan orang-orang yang mereka cintai. Akan tetapi, di samping itu, ketahuilah sahabatku, ada beban yang Anda akan tanggung. Ada amanah yang sangat berat yang kita pikul. Ada sesuatu yang berat yang membayang-bayangi kehidupan kita. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Ya, setiap kita adalah pemimpin. Pemimpin untuk diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap di antara kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin dimintakan pertanggungjawabannya. Ya, setiap kita adalah pemimpin. Pemimpin untuk diri kita sendiri. Dan pemimpin untuk keluarga kita. Pemimpin untuk anak dan juga istri. Pemimpin untuk lingkungannya. Pemimpin untuk kaumnya. Dan pemimpin untuk dalam sebuah negara, bahkan sebuah kekhilafan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga jagalah keluargamu dari api neraka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Allah tidak memerintahkan Anda, saudaraku, untuk menjaga keluarga Anda dari perampok. Allah tidak menyuruh Anda untuk menjaga keluarga Anda dari kasus pencurian. Allah tidak menyuruh Anda untuk menjaga keluarga Anda dari penyakit dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah secara tegas memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga keluarga kita. Hanya menjaga dari api neraka. Akan tetapi tanpa kita sadari, banyak di antara kaum muslimin bukan malah menjaga keluarganya dari api neraka, tapi mereka membimbing, menggiring keluarganya masuk ke dalam jurang api neraka. Subhanallah. Kita bisa melihat, dan ini adalah fenomena. Tanpa mereka sadari, mereka bahkan menggiring anak dan istri mereka ke dalam api neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk menjaga keluarga kita dari api neraka.
kita bisa melihat sesuatu yang bisa membuat kita meneteskan air mata. Kita bisa melihat fenomena yang mengiris hati dan membuat kita sedih. Kita bisa melihat fenomena yang mungkin tidak kita inginkan, dan kita tidak bisa menutup mata dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai. Betapa banyak di luar sana seorang suami yang rela istrinya untuk dipeluk oleh laki-laki lain. Betapa banyak di luar sana para suami yang rela melihat istrinya dicium, mohon maaf, dicium oleh laki-laki lain di depan matanya sendiri. Betapa banyak kita lihat di luar sana laki-laki yang rela melihat istrinya bersalaman dengan orang yang bukan mahramnya. Betapa banyak di luar sana kita melihat seorang suami yang rela bahkan dengan senyum sumringahnya melihat istrinya bercengkrama dengan pria lain. Betapa banyak kita lihat di luar sana laki-laki yang rela untuk melepas anak wanita dan istrinya keluar rumah hanya sendiri saja. Betapa banyak kita melihat di luar sana para suami yang rela dengan senang hati dan lapang dada membiarkan istrinya masuk ke dalam mobil atasan istrinya dan pergi entah kemana. Di mana rasa cemburu tersebut? Padahal panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata dayyus." Tidak akan masuk surga seorang dayyus. Siapa itu dayyus? Yaitu orang-orang yang tidak terusik kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya. Siapa itu dayus? Orang-orang yang dalam hatinya sudah dicabut rasa kecemburuan. Siapa itu dayus? Dayus adalah orang-orang yang membiarkan anak perempuannya pergi dengan orang-orang yang tidak dikenal, yang bukan mahram. Siapa itu dayus? Adalah orang kepala keluarga yang tidak membelikan hijab untuk anak dan istrinya. Siapa itu dayus? Adalah seorang suami yang rela untuk membawa istrinya keluar dengan rambut terurai, dengan hiasan yang membuat mata-mata pria menuju kepada istrinya dengan rasa bangga. Walimah bukan ajang menghadiri pesta untuk memenuhi undangan, akan tetapi pamer. Ya, pamer badan dan tubuh istrinya. Subhanallah. Kita miris melihatnya, akan tetapi kita tidak bisa menutup mata dari hal tersebut. Betapa banyak para suami yang, ya, mereka dengan gelak tawanya melepas istrinya pergi keluar rumah hanya dengan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh istrinya. Di mana rasa cemburu tersebut? Saya melihat dahi Anda berkerut. Anda berpikir keras. Mengapa itu bisa terjadi? Bukan sesuatu yang aneh, saudaraku. Silahkan satu langkah saja
Anda keluarkan kaki Anda dari rumah Anda, Anda akan melihat pemandangan tersebut. Anda akan lihat betapa hancur dan rusaknya orang-orang tanpa rasa cemburu kepada istri dan anaknya. Sekali lagi, ingat apa yang telah disabdakan oleh panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah dayyuz. Tidak akan masuk surga seorang dayyuz. Saudaraku seiman dan seakidah, mulai detik ini, mulai saat ini, Anda yang selama ini membiarkan anak, wanita, dan istri Anda keluar rumah dengan tanpa hijab dan mahramnya, bertaubatlah dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yakin bahwa dalam hati Anda yang paling dalam, rasa cemburu itu pasti ada. Ketika istri Anda mendapat perhatian dari orang-orang yang bukan mahramnya, ketika anak Anda berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, saudaraku, bukan bermaksud untuk mengajarkan Anda, bukan bermaksud untuk menghakimi Anda, karena siapalah saya? Hanya debu yang ada di atas batu yang licin. Ketika hujan datang, debu itu pun akan hilang tanpa jejak. Akan tetapi, tugas kita adalah saling mengingatkan. Mengingatkan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang telah terjadi di antara kita, apa yang telah terjadi di lingkungan kita, apa yang telah terjadi di negeri kita adalah sesuatu yang membuat kita gelisah, membuat kita miris, membuat kita sedih, membuat kita ketika berjalan merasa dosa selalu mengalir kepada diri kita. Wahai Anda, para kepala keluarga yang Allah berikan amanah untuk Anda, amanah yang sungguh sangat berat. Dan nasihat untuk saya, terutama nasihat untuk saya, agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga anak, perempuan, dan istri kita. Jangan sampai menjadi orang-orang yang nantinya memasukkan kita ke dalam neraka, atau kita sendiri yang menggiring mereka masuk ke dalam neraka. Bukankah Anda pernah melihat di sosial media, atau mungkin Anda melihat siaran televisi, betapa wanita yang negerinya terjajah, wanita muslimah, mereka bukan lagi mempertahankan hidup karena mereka sudah menuliskan surat cinta perpisahan untuk kita semua. Akan tetapi yang mereka pertahankan adalah hijab dan aurat mereka tidak direbut oleh orang-orang yang menzalimi mereka. Saudaraku, timbulkanlah rasa cemburu Anda di dalam hati dan dada Anda. Cemburulah Anda ketika melihat anak dan istri Anda keluar rumah dan menjadi perhatian orang-orang. Saya heran
dan tidak masuk ke dalam logika yang sehat. Bagaimana seorang suami yang katanya mencintai istrinya, yang menginginkan kehidupan kekal abadi di surga sana, akan tetapi membiarkan foto-foto mereka banyak di media sosial yang dilihat bahkan jutaan orang yang ada di media sosial. Semoga risalah ini berguna untuk kita semua. Bagi Anda yang masih memiliki ibu, bagi Anda yang punya istri, bagi Anda yang dikaruniai anak perempuan, mereka adalah perhiasan dunia. Tidak perlu lagi perhiasan, tidak perlu lagi emas dan berlian untuk Anda pamerkan di acara pesta. Tidak perlu lagi Anda pamerkan istri Anda di supermarket dan pusat-pusat perbelanjaan. Tidak perlu lagi Anda pamerkan di tempat-tempat umum. Karena mereka sejatinya adalah perhiasan dan mereka tidak butuh perhiasan yang lebih daripada amal salehah yang mereka kerjakan. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan, ucapan yang tidak sesuai di hati kita semua. Akan tetapi saya berharap semoga risalah singkat ini berguna untuk saya dan untuk Anda. Semoga tidak ada lagi orang-orang yang dayus, mereka yang tidak cemburu melihat istri dan anak perempuan mereka di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.